24 jam jadi Upin Ipin di Minecraft. Aku dan Ipin baru bangun tidur di pagi hari. Aku dan Ipin pun langsung pergi ke belakang dan mengucapkan hai, Onichan. Dan melihat Kak Ros yang sedang memasak. Setelah itu kami pergi ke WC dan lanjut mandi, guys. Dinginnya Ipin. Betul. Setelah kami berdua mandi, kami memakai seragam sekolah dan lanjut sarapan pagi. Makan roti, guys, enak banget. Setelah sarapan, kami pamit ke Opa dan lanjut pergi ke Tadika Mesra. Lanjut bersekolah, guys. Setelah kami berdua di depan kelas, kami pun langsung mengucapkan selamat pagi kepada Cikgu Melati dan teman-teman semuanya. Dan yeay, selamat pagi Cikgu besar. Kami belajar bersama Mael dan Susanti, Fiji dan Esan, Jardi dan Susanti. Lihat nih guys, aku diberikan tugas sama Cikgu Melati. Sepertinya susah banget nih ya. Kalian bisa nggak? Saat kami asik belajar, tiba-tiba... yeay, lonceng berbunyi, saatnya pulang. Setelah kami sampai di rumah, kami pun langsung disambut oleh Opa. Selamat siang Opa. Dan selamat siang Kak Ros. Kami pun langsung pergi ke kamar kita dan mengganti seragam kita menjadi seragam main. Yeay. Setelah itu kami makan siang bersama Opa dan Ipin. Enak banget. Dan ya, kami pun pergi ke lapangan untuk bermain bersama-sama. Nah, di pondok ini kami bertemu oleh Meme dan Susanti loh. Di sini mereka main masak-masakan, guys. Kuenya enak banget, Caipin. Dan setelah itu kami bermain bersama teman-teman, bermain kejar-kejaran. Yah, Esan kalah. Kabur. Seru banget mainnya, guys. Setelah bosan bermain, kami pun langsung pergi ke rumahnya Tok Dalang, guys. Atau ada orang kah? Ada orang kah, Ipin? Kita masuk aja lah yuk. Nah, ini dia Tok Dalang. Tuh, kita mancing di sungai yuk. Wuih, mengerikan. Kami pun diajak Tok Dalang mancing di sungai. Wuh, lihat nih guys, aku mancing bersama Ipin dan Tok Dalang. Keren banget. Semoga kita dapat ikan yang banyak ya. A few moments later. Setelah sekian lama memancing, lihat nih guys, aku dapat ikan yang cukup banyak. Nah, ini kayaknya ikannya enak banget kalau digoreng ya. Hari pun telah sore, kami pun pulang dalam keadaan hati yang senang. Dan kami membawa ikan yang cukup banyak ya. Kita akan suruh Kak Ros goreng. Kak Ros, nih ikannya ya, jangan lupa digoreng. Setelah itu, kami pun pergi ke WC untuk mandi membersihkan tubuh kita karena sudah kotor guys. Berendam. Dan kami menonton TV sambil memakan ikan yang sudah digoreng Kak Ros. Wah, ikannya enak banget karena masih segar guys, baru dipancing. Lalu kami pun belajar guys, mengerjakan PR yang dikasih Cikgu Melati. Belajar sampai pintar guys. Hari pun sudah malam dan kami pun bergegas untuk tidur. Yeay, kami pun sudah berhasil menjadi Upin Ipin dalam 24 jam. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Bye-bye teman-teman.